Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang terus Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang kisah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah hampir 22 tahun atau 23 tahun dan membuahkan hasil yang luar biasa, yang di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba." Jika telah datang kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan engkau telah melihat manusia masuk Islam berbondong-bondong, itu tatkala di penghujung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini pertanda bahwasanya tugas Nabi sudah selesai. Kalau tugas Nabi sudah selesai, maka dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala turun ayat ini dipahami oleh sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya ini adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya bahwasanya dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena tugas telah selesai. Nabi telah menyampaikan seluruh risalah Allah Subhanahu wa taala dan dakwah Nabi telah berhasil, orang-orang telah masuk Islam dengan berbondong-bondong. Oleh karenanya di akhir-akhir hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah menampakkan isyarat tersebut bahwasanya beliau akan meninggal dunia. Firasat telah menunjukkan beliau akan meninggal dunia. Makanya tatkala di tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah, tanggal 12 Rabiul Awal, ya, di hari Senin. Pada tahun 10 Hijriah, di bulan Ramadan yang terakhir, ya, tidak seperti biasanya, biasanya Rasulullah SAW iktikaf 10 hari, namun di akhir wafat beliau, tatkala di bulan Ramadan, beliau iktikaf 20 hari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam." Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya i'tikaf setiap bulan Ramadan 10 hari. "Falamma kana al-'aamu alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman." Tatkala di tahun di mana Rasulullah sallallahu meninggal dunia, itu di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun iktikaf 20 hari. Demikian juga biasanya di bulan Ramadan, malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bermudarasah, yaitu malaikat Jibril mengajari Nabi, Nabi murajaah di hadapan malaikat Jibril sekali khatam Al-Qur'an. Namun di bulan Ramadan tatkala itu malaikat Jibril sampai 2 kali datang kepada Nabi agar Nabi murajaah Al-Qur'an. Kata Nabi SAW kepada Fatimah, "Inna Jibrila kana yu'aridunil Qur'an kulla sanatin marrah." Ya, sungguhnya Jibril itu selalu tiap tahun datang kepadaku mengajarkan Al-Quran setiap tahun sekali. "Wa innahu aradhani al-'ama marratain." Akan tapi tahun ini Jibril mengajari Al-Quran kepadaku 2 kali. "Wala urahu illa hadhar ajali." Dan aku memandang ini pertanda bahwasanya ajalku telah tiba. "Wa innaki awwalu ahli baiti lahaqan bi." Dan engkau wahai Fatimah adalah ahlul bait, keluargaku yang pertama kali akan menyusulku. Dan benar setelah Nabi wafat, setelah 6 bulan kemudian Fatimah radhiyallahu anha juga wafat menyusuli ayahnya. Demikian juga Nabi memberikan tanda-tanda ini kepada para sahabat. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji pada tahun 10 Hijriah, ya, di bulan Dzulhijjah, maka Nabi
berhaji, kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, litakhudhu manasikakum, ambillah dariku tata cara manasik haji kalian. Fa inni la adri la alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi, sungguh aku tidak tahu apakah aku masih bisa berhaji setelah hajiku kali ini. Isyarat bahwasanya Nabi memberitahukan bahwasanya mungkin dia tidak akan berhaji lagi tahun depan, artinya dia sudah meninggal dunia. Oleh karenanya tatkala di hari-hari tasyrik, hari-hari tasyrik, ya, turunlah surat An-Nasr tadi yang kita sebutkan, idza jaa nasrullahi wal fath, jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Tatkala turun ayat ini, Ibnu Abbas berkata, ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu iyyah. Ayat ini pertanda tentang ajal Nabi yang Allah beritahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pulang dari haji. Tatkala Nabi pulang dari haji dari Mekah menuju Madinah, Nabi singgah di suatu tempat namanya Khum, suatu mata air namanya Khum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada para sahabat dengan isyarat bahwasanya beliau akan meninggal dunia. Zaid bin Arqam berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fina khatiban bima'in yud'a khumman baina Makkah wal Madinah. Suatu hari Rasulullah sallam berdiri berkhutbah di hadapan kami di suatu tempat yang namanya Khum, mata air namanya Khum, yaitu letaknya antara Mekah dan kota Madinah. Fahamidallahu asna alaihi, maka Nabi pun memuji Allah dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wa'adha wa dhakar, dan Nabi memberi wejangan dan Nabi memberi peringatan. Kemudian Nabi berkata, amma ba'du, kemudian daripada itu, ala ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, fa innama ana basyarun, sungguhnya aku ini manusia. Itu manusia diantara sifatnya meninggal dunia. Fa innama ana basyarun, sungguhnya aku ini hanyalah manusia. Yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa'ujiba, sebentar lagi akan datang utusan dari Rabbku memanggilku dan aku akan memenuhi panggilan tersebut. Ini Nabi sebutkan di hadapan para sahabat tatkala setelah pulang dari haji. Kemudian masuklah tahun 11 Hijriah. Jadi Nabi haji wada, haji perpisahan pada tahun 10 Hijriah. Pada tahun 11 Hijriah di bulan Safar, beliau pergi menuju Gunung Uhud, ke Syuhada Uhud. Kemudian beliau salat kepada para Syuhada Uhud. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, "Anna Rasulullah sallam kharaja yauman fa shalla ala ahli Uhudin salatahu alal mayyit." Sungguhnya Rasulullah sallam suatu hari pergi menuju ke kuburan Syuhada Uhud. Kemudian Nabi mensolatkan Syuhada Uhud salatahu alal mayyit, seperti menyolatkan mayat. Ada khilaf di sini apakah Nabi benar-benar salat sebagaimana salat jenazah ataukah maksudnya Nabi berdoa sebagaimana Nabi mendoakan orang yang meninggal. Thumman sarafa ilal mimbar, kemudian setelah itu dia pulang dari balik ke Masjid Nabawi, jarak kira-kira 5 kilo dari Syuhada Uhud, Gunung Uhud sampai Masjid Nabawi. Dalam riwayat, thumma sa'idal mimbar kal muwaddi lil ahya'i wal amwat, kemudian Nabi naik di atas mimbar bersikap seperti orang yang akan berpisah terhadap orang yang masih hidup maupun yang akan meninggal dunia atau yang sudah meninggal dunia, seakan-akan Nabi menyatakan perpisahan. Kemudian Nabi berkata, inni faratukum wa ana syahidun alaikum, sungguhnya aku akan mendahului kalian, itu di telagaku, wa ana syahidun alaikum, dan aku akan menjadi saksi bagi kalian. Wa inni wallahi la anzuru ila haudil ana, dan demi Allah sekarang aku sedang melihat kepada telagaku. Wa inni qad u'titu mafatiha khazainil ardi au mafatihal ardi, dan sungguhnya aku telah diberikan kunci-kunci perbendaharaan dunia. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di, demi Allah aku tidak khawatir kalian berbuat syirik setelahku. Walakinni akhafu alaikum an tanafasu fiha, tapi aku khawatir kalian berlomba-lomba dalam dunia. Nabi ucapkan kepada para sahabat, beri isyarat bahwasanya beliau akan meninggal dunia. Makanya dipahami oleh para sahabat seakan-akan kal muwaddi, Nabi berkhutbah seakan-akan beliau menyampaikan kata perpisahan kepada para sahabat. Uqbah bin Amir berkata, "Fakanat akhira ma ra'aitu Rasulullah sallam 'alal mimbar." Itulah terakhir kali aku lihat Nabi berkhutbah di atas mimbar. Pada pertengahan suatu malam, Rasulullah sallam keluar menuju kuburan Baqi' untuk memohon ampunan bagi ahlul Baqi'. Beliau berkata, "Inni qad umirtu an astaghfira li ahlil Baqi'." Sungguhnya aku telah diperintahkan oleh Allah
untuk memohonkan ampunan bagi Ahlul Baqi. Kemudian Nabi SAW pergi menuju kuburan Ahlul Baqi, kuburan Baqi. Kemudian Nabi berkata kepada mereka, Assalamualaikum ya Ahlul Maqabir. Assalamualaikum wahai penghuni kuburan. Itu kuburan Baqi. Liyahnilakum ma asbahtum fihi. Kata Nabi SAW, selamat atas apa yang kalian alami pada saat ini. Mimma asbaha fihin nas. Daripada kondisi orang-orang sekarang ini. Artinya kalian sudah meninggal duluan terlebih dahulu. Kalian lebih selamat dibandingkan dengan kondisi orang sekarang ini. Lau ta'lamuna ma najjakumullahu minhu. Kalau seandainya kalian tahu Allah telah menyelamatkan kalian. Kenapa? Akbalatil fitanu kaqita al-lail muzlim. Sungguh fitnah-fitnah telah datang seperti potongan-potongan malam yang gelap. Yatba'u awwaluha akhiraha. Al-akhiratu syarrun minal ula. Maka yang datang fitnah tersebut datang silih berganti, dan fitnah yang datang belakangan lebih parah daripada fitnah yang datang lebih dahulu. Artinya dia mengatakan, Alhamdulillah kalian Ahlul Baqi sudah meninggal terlebih dahulu. Sekarang tiba saatnya datang apa? Fitnah. Terutama setelah Nabi SAW nanti meninggal. Datang fitnah-fitnah, ujian-ujian. Dan kalian telah diselamatkan oleh Allah, sudah meninggal terlebih dahulu. Kemudian Nabi berkata, Inni qad utitu mafatiha khazaini dunia. Aku telah diberikan kunci-kunci perbendaharaan dunia. Wal khulda fiha. Dan aku telah diizinkan oleh Allah untuk abadi hidup di atas muka bumi. Summal jannah. Dan kemudian aku diberikan surga setelah itu. Wa khuyirtu baina dzalik, dan aku disuruh milih di antara hal tersebut. Wa baina liqa'i rabbi azza wa jalla wal jannah, atau aku segera meninggal bertemu dengan Rabbku dan masuk surga. Jadi Nabi mengatakan saya disuruh pilih oleh Allah. Dijadikan raja dunia, diberikan perbendaharaan dunia, kemudian hidup lama di dunia, baru kemudian masuk surga, atau segera bertemu dengan Allah dan masuk surga. Dan aku telah dipilih pilihan di antara keduanya. Kata Nabi, laqad ikhtartu liqa'a rabbi wal jannah. Aku milih untuk bertemu dengan Rabbku dan masuk surga. Berarti Nabi tidak memilih untuk tidak hidup apa? Lama. Bukankah di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka ladzatan nadhri li wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kelezatan memandang wajahmu di surga kelak dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Maka Nabi waktu disuruh pilih, jadi raja dunia atau meninggal bertemu dengan Allah, Nabi milih bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau memohon ampunan bagi Ahlul Baqi, ya. Setelah itu beliau pulang, di pagi harinya beliau mulai sakit. Di pagi harinya beliau mulai sakit, ya. Sebelumnya Nabi hampir-hampir tidak disebutkan pernah sakit. Terus berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan lain, perang ini, perang selanjutnya, terus Nabi demikian. Hampir-hampir tidak disebutkan Nabi apa? Sakit. Di akhir hayat beliau, setelah Allah kasih firasat bahwasanya beliau akan meninggal, maka Allah kasih sakit kepada beliau. Sekitar di akhir bulan Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah menghadiri penguburan jenazah seorang sahabat di Baqi. Ada orang sahabat meninggal, Rasulullah hadiri penguburannya. Kemudian beliau pulang ke rumah. Waktu beliau pulang ke rumah, masuk ke rumah Aisyah, maka beliau merasakan kepala beliau pusing dan panas mulai merambat pada sekujur tubuh beliau, ya. Dan akhirnya panas sangat parah, dan para sahabat sampai-sampai merasakan panas di kain atau sorban yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata, menceritakan awal sakitnya Nabi, "Raja'a ilayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin min janazatin min al-Baqi." Suatu hari Rasulullah sallam habis menghadiri pemakaman seorang sahabat di Baqi. Kemudian Nabi pulang bertemu denganku. Fawajadani wa ana ajidu sudaan. Waktu Nabi masuk ke rumah, kata Aisyah, aku sedang pusing. Aisyah sedang pusing. Wa ana aqul, aku berkata kepada Nabi, wa ra'sa, ya Rasulullah, kepalaku, aduh sakit kepalaku. Aisyah berkata, aduh sakit kepalaku. Maka Nabi berkata, bal ana ya Aisyah wa ra'sa. Justru aku yang sedang sakit kepala. Aisyah sakit kepala, Nabi juga sakit apa? Kepala. Aisyah mengatakan, Rasulullah, kepalaku sakit. Kata Rasulullah, justru saya yang kepalanya apa? Sakit. Kemudian Rasulullah SAW berkata, bercanda kepada Aisyah, ma darraki lau muti qabli faghasaltuki wa kafantuki wa sallaituki wa sallaitu alaiki wa dafantuki. Apa masalahnya wahai Aisyah, seandainya kau meninggal lebih dahulu daripada aku? Perkaranya mudah artinya, apa masalahnya? Enggak ada masalah. Kalau kau meninggal, aku akan memandikanmu, lalu aku akan mengafankanmu,
lalu aku akan menyolatkanmu, lalu aku kuburkan engkau. Apa masalahnya kalau kau meninggal sebelum aku? Kemudian Aisyah bercanda, laka anni bika wallahi law fa'alta dhalik la raja'ta ila baiti fa'arasta fihi bi ba'di nisa'ika. Seandainya aku meninggal ya Rasulullah, lantas kau mandikan aku, kau kafankan aku, kau solatkan aku, kau kuburkan aku, setelah itu kau pulang ke rumahku, kau ambil istrimu yang lain untuk tidur di tempat tidurku. Kata Aisyah. Aisyah bercanda. Fatabas sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam pun tersenyum. Thumma budi'a fi waj'i ladhi mata fi. Kemudian itulah awal dari sakit yang akhirnya Rasulullah sallam meninggal dunia. Ya. Jadi lihat Rasulullah sallam dalam kondisi sakit pun tidak marah-marah ya. Ya. Sebagian orang kalau sakit istrinya diomel-omelin terus ya. Seakan-akan istrinya yang bikin salah padahal dia yang sakit. Kemudian akhirnya Nabi SAW mulai sakit. Dan meskipun sakit, Rasulullah SAW masih sholat bersama para sahabat 11 hari. Kemudian, jadi Rasulullah SAW sakit selama 13 hari, baru kemudian meninggal dunia. Ya, jumlah hari di mana Nabi sakit 13 hari, dan 11 hari Nabi masih sholat bersama para sahabat. Dia tetap mengimami para sahabat, sampai tatkala menjelang meninggal, yaitu tinggal 3 hari, beliau tidak bisa lagi sholat, maka yang mengimami Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi bagaimana kondisi minggu terakhir sebelum Rasulullah SAW wafat? Penyakit Rasulullah SAW semakin berat dan beliau ingin menetap di rumah salah satu istri beliau, karena beliau biasanya menggilir jatah nginap beliau, karena beliau memiliki 9 istri, jadi setiap hari beliau bergantian jatah nginapnya dari istri yang satu ke istri yang lain. Namun tatkala sakit beliau semakin parah, beliau susah kalau harus pindah dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Maka beliau ingin dirawat di rumah Aisyah. Tatkala beliau sakit, beliau selalu bertanya, "Aina ana godan? Aina ana godan? Besok saya dirawat di mana? Besok saya jatah nginapnya di mana?" Ya. Rasul tanya, "Besok saya nginap di istri yang mana?" Yaitu beliau ingin dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Akhirnya beliau minta izin kepada istri-istri beliau yang lain untuk dirawat di rumah istri beliau yang paling beliau cinta, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya dan kita tahu rumah Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi, dan rumah Aisyah langsung nyambung dengan dinding Masjid Nabawi. Ya. Jadi secara kondisi sangat baik. Dari sisi Aisyah sangat paling dicintai oleh Nabi, dari sisi kondisi rumah yang langsung nyambung dengan dinding Masjid Nabawi. Akhirnya istri-istri Nabi yang lain mengizinkan Nabi untuk dirawat di rumah Aisyah. Maka beliau pun kalau tidak salah dari salah seorang rumah istri yang lain berangkat menuju rumah Aisyah, diapit oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib, keluar dari rumah salah seorang istrinya menuju rumah Aisyah, diapit ya kanan kiri. Satu Al-Abbas, Al-Fadl bin Abbas, yang satu Ali bin Abi Thalib di bopong ya. Kemudian menuju ke rumah Aisyah, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikatkan kepala beliau dengan ikat kain karena kepala beliau pusing. Kemudian beliau pun masuk sambil kaki terseret-seret menuju rumah Aisyah. Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah berkata, awalu mashtaka Rasulullah SAW fi baiti Maimunah. Pertama kali Nabi sakit di rumah Maimunah, istri Nabi SAW. Fasta'zana azwajahu an yumarrada fi baitiha. Maka beliau pun minta izin kepada istri-istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah. Fa'adhinna lahu. Maka istri-istri Nabi pun mengizinkan Nabi untuk dirawat di rumah Aisyah. Fakharaja wa yadun lahu ala al-Fadl bin Abbas wa yadun lahu ala rajulin akhar. Wahyu ia khutu biri jelehi fil ardi. Maka Nabi pun keluar dari rumah Maimunah menuju rumah Aisyah. Tangan satunya dipegang oleh Fadl bin Abbas, tangan satunya dibopong oleh Ali bin Abi Thalib. Sementara kaki beliau sudah tidak kuat berjalan, terseok-seok ya di atas tanah, sampai akhirnya beliau masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anhu. Waktu Nabi sudah dirawat di rumah Aisyah, mulailah para sahabat datang menyenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kondisi Nabi semakin parah. Abu Said Al-Khudri tatkala menyenguk Nabi, beliau berkata, "Dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'at.
aku datang menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi dalam kondisi panas sakit. Fa wadatu yadi alaihi, maka aku pun meletakkan tanganku di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wajadtu harrahu baina yadayhi fawqa lihaf. Nabi padahal pakai selimut, tapi di atas selimut pun sudah kerasa sangat panas. Bagaimana lagi dengan badan Nabi? Selimut tebal yang ada di atas Nabi sudah kerasa panas. Fakultu, aku berkata, ya Rasulullah, ma asyaddaha alik, betapa panasnya engkau wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, inna kadhalika yudha'afulan al-bala, demikianlah para nabi. Kami para nabi, kalau diberi ujian, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yudha'afulan al-ajar, akan tapi demikian pula pahala, dilipat gandakan bagi kami. Dan ini sebagaimana sabda Nabi SAW, inna idhamal jaza' ma idhamil bala, sungguhnya besarnya pahala bergantung dengan besarnya ujian. Dan Nabi pernah ditanya, man asyadun nasi bala'an ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujiannya? Maka Nabi mengatakan, asyadun nasi bala'an al-anbiya, yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Thumma salihun, kemudian orang-orang saleh. Thumma al-amsal fal-amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Oleh karena Nabi waktu panas, panasnya dua kali lipat. Dakhaltu ala Rasulullah SAW, kata Ibnu Mas'ud, beliau juga datang menyenguk Nabi SAW. Mulailah para sahabat datang menyenguk Rasulullah SAW. Dakhaltu ala Rasulullah SAW wa huwa yu'aq, aku datang menyenguk Nabi SAW dan Nabi dalam kondisi sedang sakit. Fakultu, ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, innaka latu'aku wa'kan syadidan, sungguhnya engkau sedang sakit dengan panas yang sangat parah. Qala ajal, kata Nabi, benar. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum, sungguhnya aku kalau sakit atau demam dua kali lipat daripada demam yang dirasakan oleh kalian. Qultu dzalika annalaka ajrain, apakah hal ini karena engkau akan mendapatkan dua pahala? Qala ajal, iya. Dzalika kadzalik, demikianlah perkaranya. Aku diberi ujian lebih berat karena pahalaku lebih besar. Ma min muslimin yusibuhu adzan, tidaklah seorang muslim ditimpa dengan gangguan. Syaukatun fama fauqaha, terkena duri atau yang lebih parah daripada itu, illa kafarallahu biha sayyiatihi, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Kama tahuttu syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Oleh karena seorang kalau ditimpa dengan musibah, sakit atau yang lainnya, dia bersabar. Kalau dia bersabar baru dosa-dosanya gugur. Tapi kalau dia tidak bersabar, marah sana marah sini, mengeluh terus kerjanya, maka ini bisa jadi tidak menggugurkan apa? Dosa-dosanya. Kalau dia bersabar, maka daun akan berguguran. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa akan berguguran sebagaimana bergugurannya daun. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbil humma, janganlah kalian mencela demam. Fa innaha tudhhibu khataya bani Adam kama yudhhibu al-kir khabathal hadid. Karena sungguhnya demam itu akan menggugurkan dosa-dosa seorang anak Adam, sebagaimana alat pandai besi akan menghilangkan karat besi. Jadi seorang kalau terkena musibah, penyakit yang lainnya, sabar. Karena itu pasti menggugurkan dosa-dosanya. Mungkin dia kemarin berdosa, mungkin seminggu lalu berdosa, bermaksiat. Allah kasih sakit untuk menghilangkan dosa-dosanya. Karena Nabi SAW sakit, biasanya Nabi meruqyah dirinya sendiri. Namun karena beliau sudah sulit untuk berbicara, sulit untuk baca Quran, ya, maka sulit untuk bergerak, maka Aisyah radhiyallahu anha yang meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membaca muawwidzat, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza syaka yaqra'u ala nafsihi." Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sakit beliau meruqyah diri beliau sendiri. Bil muawwidzat, dengan surat qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Wa yanfuthu, kemudian Nabi meniupnya. Meniup ke arah tempat dia sakit. Falamma ishtadda wa tatkala Nabi sakitnya parah, Nabi tidak bisa lagi baca. Kuntu aqra'u alaihi, aku yang bacakan tiga surat tersebut kepada Nabi. Wa amsahu biyadihi raja'a barakatiha, dan aku mengusap dengan tangan Nabi, aku berharap mendapatkan atau keberkahan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, jadi Aisyah tidak baca di tangannya, baru usap kepada Nabi, tapi Nabi Aisyah baca dan ditiupkan ke tangan Nabi, baru kemudian dengan tangan Nabi Aisyah mengusap bagian yang sakit.
Tapi ini menunjukkan kondisi Nabi sudah sangat parah, sehingga untuk meruqyah dirinya sudah terasa berat, sehingga meruqyah Nabi SAW. Taib, 5 hari sebelum Nabi meninggal dunia, yaitu hari Rabu, 5 hari sebelum wafat, demam menyerang seluruh tubuh Nabi SAW, sehingga sakit Nabi pun semakin parah, dan beliau pun sampai pingsan-pingsan karena saking panasnya, sampai pingsan. Panasnya sudah sangat tinggi sampai beliau pingsan. Tatkala beliau sadar, beliau berkata, hariku alayya min sabi'i kurab, sabi'i kirab, lam tuhlal awkiyatuhunna la'alli a'hidu ilan nas. Kata Nabi, tumpahkanlah air kepadaku dari 7 kirbah. Kirbah itu tempat air yang terbuat dari kulit. Kata Nabi, cari 7 tempat air yang belum dibuka tutupannya. Kemudian tuangkan air itu seluruhnya dan tuangkanlah kepada diriku. Semoga aku bisa bertemu dengan orang-orang. Wa ujlisa fi mikhdab li Hafsah. Maka Nabi pun diletakkan di suatu tempat namanya mikhdab. Mikhdab itu tempat yang digunakan untuk mencuci, semacam bak ya. Ya, kemudian Nabi diletakkan di situ milik Hafsah bak tersebut. Kemudian thumma tufiqna nasubu alaihi tilk. Kemudian istri-istri Nabi Aisyah dan yang lainnya mulailah mengambil air dari yang 7 kirbah tadi dikumpulkan, mulailah di mereka tuangkan air kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta tufiqa yushiru ilaina. Ya, sampai Nabi suruh kata Nabi cukup tidak dengan ucapan, Nabi dengan tangan sudah berat beliau apa? Berbicara. Ya, an qad fa'altuna, sudah cukup. Tsumma kharaja ilan nas, dengan susah payah ya, 5 hari sebelum meninggal setelah mandi tubuh yang sangat panas, beliau pun keluar menuju orang-orang. Para sahabat sedang menunggu di masjid. Ya. Kemudian beliau merasa diri beliau mulai membaik karena habis mandi, ya. Kemudian beliau pun menuju para sahabat, masuk dalam masjid dalam kondisi beliau memakai sorban hitam di atas kepala beliau untuk mengikatkan kepala beliau. Lalu beliau duduk di atas mimbar. Ibnu Abbas berkata, "Kharaja Rasulullah SAW fi maradhihi alladhi mata fihi." Rasulullah SAW keluar menemui para sahabat di sakit yang akhirnya beliau meninggal dunia. Bimil hafatin qad asaba bi asabatin dasma. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pakai selimut karena beliau demam. Kemudian beliau mengikatkan kepala beliau dengan sorban berwarna hitam. Dan itu dalil bahwasanya boleh memakai baju berwarna apa? Hitam. Sorban warna hitam enggak ada masalah. Hatta jalasa alal mimbar. Kemudian Nabi duduk di atas mimbar. Fahamidallaha wa asna alaihi. Kemudian Nabi memuji Allah dan menyanjung Allah. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, "Amma ba'du fa innan nas yakthurun wa yaqilul ansar." Sungguhnya orang-orang semakin banyak, adapun kaum Ansar semakin sedikit. Hatta yakunu fin nasi bimanzilatil milhi fi ta'am. Sehingga jumlah kaum Ansar dibandingkan dengan jumlah kaum muslimin seperti garam yang ada di makanan, itu sedikit. Faman waliya minkum syai'an yadhurru bihi qauman wa yanfa'u fi akharin. Barang siapa yang mengurus urusan kaum muslimin yang ternyata pengurusannya itu bermanfaat bagi sebagian kaum dan memberi kemudaratan kepada kaum yang lain, falyaqbal min muhsinihim wa yatajawaz an musiihim. Maka perhatikanlah kaum Ansar, kalau mereka baik terimalah kebaikan mereka, kalau mereka bersalah maafkanlah mereka. Nabi sedang memuliakan kaum Ansar. Kata Ibnu Abbas, fakana akhiru majlisin jalasa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah majlis terakhir yang dihadiri oleh Nabi atau yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah terakhir Nabi naik mimbar. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa alal mimbar." Sama kisahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar. Dia tidak bisa berdiri lagi. Nabi duduk. Tidak bisa lagi berdiri. Kemudian Nabi berkata, "Inna abdan khayyarahullahu baina an yu'tiyahu min zahratid dunya ma syaa'a wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'indahu." Sungguhnya kata Nabi, ada seorang hamba diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala antara diberikan perhiasan dunia yang dia kesukai atau memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sang hamba meninggalkan perhiasan dunia dan dia memilih janji Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi mengucapkan demikian, fabaka Abu Bakrin, Abu Bakar menangis. Fadainaka biabaina wa ummahatina. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, kami menubusmu dengan bapak dan ibu kami." Faajibna lahu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Kami heran dengan
Abu Bakar ini, orang tua ini. Wa qala an-nas, berkata, orang-orang berkata, lihatlah kepada orang tua ini, Abu Bakar sudah tua. Yukhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abdin khajarahullah baina an yu'tiyahu min zahratid dunya wa baina ma indahu wa huwa yaqul fadainaika bi abaina wa ummahatina. Aneh orang tua ini. Nabi mengabarkan ada seorang hamba diberi pilihan untuk memilih kehidupan dunia yang indah atau apa yang Allah janjikan. Ternyata sang hamba memilih janji Allah. Lantas orang tua ini berkata, kami mendebusmu dengan bapak dan ibu kami. Ada apa gerangan? Mereka heran. Kenapa Abu Bakar nangis? Kemudian ngomong demikian. Fakana Rasulullah SAW huwal mukhayyar. Ternyata hamba yang dimaksud oleh Nabi adalah dirinya sendiri. Dia yang diberi pilihan oleh Allah untuk hidup dunia atau kembali ke sisi Allah. Wakana Abu Bakrin huwa a'lamana. Dan Abu Bakar ternyata orang yang paling pandai, yang paling paham di antara kami. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallam berkata mengomentari perkataan Abu Bakar, "Inna min amanin nasi alayya fi suhbati wa mali Abu Bakrin." Sungguhnya di antara orang yang paling berjasa kepadaku dalam persahabatan dan dalam bantuan secara materi adalah Abu Bakar. "Walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati, lattakhadtu Abu Bakrin." Kalau saya boleh mengambil kekasih dari umatku, aku akan menjadikan kekasihku adalah Abu Bakar, illa khulatul Islam, tapi hanyalah persaudaraan sama muslim. Karena Nabi adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah. La yabqayanna fil masjid khawkhatun illa khawkhatu Abi Bakrin. Kata Nabi, tidak boleh ada jendela yang langsung tembus dari rumah seseorang ke dinding masjid kecuali jendelanya Abu Bakar. Jadi dahulu Masjid Nabawi, di sisi Masjid Nabawi ada rumah-rumah sahabat yang nempel dengan Masjid Nabawi langsung. Sehingga kalau mereka ke masjid, mereka tinggal buka semacam pintu kecil atau jendela, langsung masuk ke masjid. Ada sebagian sahabat, termasuk di antaranya rumah Nabi. Demikian, dindingnya langsung nempel dengan dinding rumah Aisyah. Jadi Nabi kalau masuk, langsung masuk. Sebagian sahabat juga demikian. Kata Nabi, seluruh pintu-pintu yang nyambung ke masjid, tutup semuanya. Kecuali pintunya siapa? Abu Bakar. Kecuali pintunya Abu Bakar. Ini jelas isyarat. Bahwasanya Abu Bakar yang akan menjadi apa? Khalifah. Dan Nabi ucapkan tatkala Nabi akan meninggal dunia. Itu 5 hari sebelum Nabi SAW meninggal dunia. Anas bin Malik bercerita, marra Abu Bakrin wal Abbas radhiyallahu anhuma. Suatu hari Abu Bakar dan Al Abbas bi majlisin min majlisin Ansar wa hum yabukun. Melewati majlis kaum Ansar. Kaum Ansar sedang menangis. Maka Al-Abbas dan Abu Bakar bertanya, "Ma yubkikum?" Apa yang buat kalian menangis? Kata kaum Ansar, "Zakarna majlisan Nabi sallallahu alaihi wasallam minna." Kami ingat tentang majlis Nabi, pengajian Nabi, wejangan-wejangan Nabi. Mereka sudah kehilangan, Nabi tidak bisa lagi beri wejangan karena Nabi sakit. Mereka rindu, maka mereka ingat, mereka pun menangis. Mendengar hal ini, fadakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bidzalik. Maka Nabi datang, Abu Bakar datang menemui Nabi. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, sunya kaum Ansar mereka sedang menangis. Mereka rindu untuk mendengar wejangan-wejanganmu. Mereka rindu untuk menghadiri pengajianmu." Qala. Akhirnya Nabi memaksakan diri untuk keluar. Fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam waqad asaba ala ra'sihi hasyata burdin. Maka Nabi pun keluar dengan memakai kain yang terbuat dari burd, ya. Semacam kain yang agak keras. Ya, qala fa sa'idal mimbar, kemudian Nabi naik di atas mimbar. Wa lam yas'athu ba'da dzalikal yaum. Dan itulah terakhir Nabi naik di atas mimbar. Setelah itu Nabi tidak naik lagi di atas mimbar tersebut. Fahamidallahu asna alaihi, maka Nabi memuji Allah dan menyanjung Allah. Kemudian Nabi berkata, usikum bil ansar, aku wasiatkan kepada kalian untuk perhatian berbuat baik kepada kaum Ansar. Fa innahum karishi wa aibati, mereka adalah orang-orang khususku. Wa qad qadau ladhi alaihim, mereka telah menjalankan kewajiban mereka. Kaum Ansar yang mengundang Nabi untuk hijrah ke kota Madinah, mereka datang kepada Nabi melaksanakan namanya Bai'atul Aqabah. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, pergilah anda ke kota Madinah. Kami akan membela engkau sebagaimana kami membela diri kami, membela anak-anak kami, membela istri-istri kami." Itu janji kaum Ansar. Dan mereka lakukan janji mereka. Sehingga Nabi pun akhirnya berhijrah. Dan mereka benar-benar membela Nabi sampai titik darah penghabisan.
Makanya Nabi berkata, berbuat baiklah kalian kepada kaum Ansar. Waqad qada alladhi alaihim, sungguh mereka telah menunaikan kewajiban mereka. Wa baqiya alladhi lahum, dan tinggal hak mereka, mereka belum penuhi, belum mereka dapatkan, yaitu hak untuk masuk apa? Surga. Faqbalu min muhsinihim, maka kalau ada yang baik di antara mereka, terimalah kebaikannya. Wa tajawazu an musiihim, kalau ada yang buruk di antara mereka, maka maafkanlah mereka. Karena jasa kaum Ansar yang begitu baik besar. Taib, itu 5 hari sebelum Nabi meninggal. Bagaimana kondisi Nabi 4 hari sebelum meninggal? Itu pada hari Kamis. Nabi meninggal hari Senin. Pada hari Kamis, 4 hari sebelum Rasulullah SAW wafat, Ibnu Abbas berkata, Yaumul Khamis, hari Kamis. Wama Yaumul Khamis? Tahukah kalian apa itu hari Kamis? Thumma baka hatta khadaba dam'uhu al-hasba. Maka Ibnu Abbas pun menangis begitu kuat tangisannya sampai akhirnya air matanya membasahi tanah ya yang ada di bawah beliau. Faqala, maka Ibnu Abbas bercerita, ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajhuhu yaumal khamis. Pada waktu hari Kamis maka sakit Nabi semakin parah. Faqala, Nabi berkata, ituni bi kitabin aktubu lakum kitaban lan tadhillu ba'dahu abadan. Datanglah kepadaku suatu kertas, aku akan menulis suatu catatan, suatu pesan yang kalian tidak akan tersesat selamanya setelah pesan tersebut. Fatanaza'u, ternyata para sahabat yang hadir sedang menyunguk Nabi ribut. Ada yang mengatakan enggak usah, ada yang mengatakan ambil kertas, ada yang mengatakan enggak usah. Wala yang bagi indi tanazu' wala yang bagi inda Nabi tanazu'. Akhirnya mereka, kata Ibn Abbas, mereka ribut dan sebenarnya tidak pantas ada keributan di sisi Nabi. Dalam riwayat yang lain, waktu Nabi mengatakan, datangkanlah kertas tulisan, aku akan menyampaikan pesanku. Umar berkata waktu itu, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ghalabahul waja', Nabi sedang sakit parah. Wa indana kitabullah hasbuna. Enggak usah ambil kertas ngerepotin Nabi. Nabi mikir lagi, Nabi sedang sakit parah, enggak usah. Sudah ada Al-Qur'an, tidak perlu mengambil kertas untuk ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhtalafu wa kathura al-lagat. Maka terjadilah perselisihan di antara para sahabat yang menyunguk Nabi. Terjadi suara-suara yang agak keras. Maka Nabi berkata, "Kumu anni wa la yanbaghi indi tanazu." Pergilah kalian dariku. Aku tidak suka ada keributan di sisiku. Fa kharaja Ibnu Abbas pun keluar dari rumah Nabi, dari rumah Aisyah. Kemudian dia berkata, "Innar raziyata kullar raziyah." Sungguh musibah yang paling besar, mahala baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina kitabih, yaitu terhalanginya Nabi untuk menulis pesannya yang terakhir. Jadi, di antara yang tidak setuju Nabi untuk menulis, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini dijadikan bahan oleh orang Syiah untuk mencela Umar. Umar, Nabi suruh datangkan kertas, Umar bilang enggak usah, Nabi lagi sakit. Ya, tapi para ulama menjelaskan, ya Umar beristihad, Umar kasihan sama Nabi. Nabi sudah sakit parah, suruh mikir lagi mau nulis apa lagi. Ya, dan kata para ulama, kalau memang tulisan itu harus ditulis, tentu Nabi tidak akan mendengar perkataan siapa? Umar. Nabi pasti mengatakan, datangkan, diam kamu Umar. Tapi Nabi akhirnya tidak juga jadi menulis. Ya, tidak jadi menulis. Oleh karenanya, Allah mengatakan dari Ibnu Hajar, ini ijtihad Umar dan itu benar. Ya. Karena Umar tidak ingin Nabi repot harus menulis-nulis sementara beliau sedang sakit parah, panas sudah sangat meninggi. Ya, karena ambil kertas, tulis, Nabi akan mikir dan macam-macam. Kata Umar, tidak perlu, sudah ada Al-Quran. Ya. Karena seandainya itu perkara yang wajib, tentu Nabi tidak akan menghentikan niatnya hanya karena perkataan Umar. Dan kita tahu Umar radhiyallahu anhu punya hubungan khusus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali Umar punya ide kepada Nabi disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebut oleh sebagian ulama sampai 8 kali, ya. Dan Umar biasa menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, punya ijtihad. Contoh, waktu Nabi akan menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik yang meninggal. Waktu Nabi mau salat, Umar tegur, "Ya Rasulullah, ini orang munafik, jangan salatin." Tapi Nabi akhirnya tetap aja salat, lalu turun firman Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada." Jangan kau salat terhadap orang munafik. Allah membenarkan siapa? Umar. Jadi Umar terbiasa menegur Nabi. Waktu Umar kasih ide, "Ya Rasulullah, uhjub nisa'aka ya Rasulullah." Waktu belum turun ayat hijab, kata Umar, "Ya Rasulullah, suruh istri-istri Anda berhijab. Suruh pakai jilbab keluar, jangan dilihat oleh orang." Tapi Nabi tidak mengikuti pesan Umar karena masalah jilbab, masalah syariat. Ternyata Allah turunkan ayat membela Umar, menyuruh wanita untuk apa? Berjilbab. Ya. Waktu Umar bertanya tentang
tawanan perang Badar, apa yang harus kita lakukan? Kata Umar, Nabi bertanya, apa yang harus kita lakukan dengan tawanan perang Badar? Kata Umar, bunuh. Kata Nabi, enggak, kita terima tebusan aja dari orang-orang Mekah. Akhirnya Nabi terima tebusan. Ternyata Allah tegur Nabi, maka anali nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardh. Tidak boleh bagi Nabi menerima tebusan. Ya. Jadi Allah membela siapa? Umar. Nabi dalam hal itu ijtihad Nabi keliru, ya. Jadi seperti juga Umar berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kalau kau jadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat? Maka turun firman Allah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Ya. Jadi suatu kebiasaan Umar untuk apa? Menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya hubungan khusus. Kalau Umar salah, ya Nabi kasih tahu salah. Contoh seperti perjanjian Hudaybiyah. Waktu Umar, Nabi berkata, kita terima perjanjian Hudaybiyah. Umar waktu itu protes. Umar berkata, ya Rasulullah, ya, apakah kita mengalah dengan orang musyrikin? Kita perang saja ya Rasulullah. Bukankah kalau kita meninggal masuk surga, mereka meninggal masuk neraka, mereka mampus masuk neraka? Kata Rasulullah, ini Rasulullah, aku utusan Allah. Setelah Nabi menjelaskan ini wahyu dari Allah. Maka Umar salah waktu itu. Dan oleh karenanya waktu Nabi dalam kondisi sakit parah, Nabi mengatakan, datangkanlah kertas, saya mau tulis sesuatu. Umar tidak setuju. Umar mengatakan, ya sudah tidak usah, Rasulullah sudah sakit parah. Ya. Kasihan. Sudahlah, cukup dengan Al-Quran. Taib. Setelah itu Rasulullah SAW disebut dalam hadis yang lain, ya. Rasulullah SAW berwasiat dengan tiga perkara secara ucapan. Yang pertama beliau berkata, akhrijul musyrikina min jaziratil Arab. Keluarkan kaum musyrikin dari jazirah Arab. Kemudian Nabi berkata, ajizul wafda binahwi makuntu ujizuhum. Dan kalau ada tamu-tamu datang, delegasi datang menuju kalian, maka berilah mereka penghargaan sebagaimana aku. Jadi kalau mereka datang, kasih pemberian. Mereka tamu-tamu dihormati, ingin belajar Islam, ingin tahu tentang Islam, datang dari jauh, maka kasihlah mereka pemberian sebagaimana kebiasaanku memberi kepada mereka. Baik, ada wasiat ketiga namun dilupakan oleh sang perawi. Hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, meskipun penyakit yang diderita Nabi semakin parah, akan tapi beliau masih sempat menunaikan semua sholatnya mengimami jamaah para sahabat, tetap jadi imam. Terakhir sholat yang dilakukan oleh Nabi menjadi imam, yaitu hari Kamis tatkala sholat maghrib. Nabi keluar, Nabi jadi imam, kemudian Nabi baca surat, wal mursalati urfa. Kata Ummul Fadl, istrinya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, sami'tu Nabi SAW, aku mendengar Nabi SAW, yakra'u fil maghrib bil mursalati urfa. Aku mendengar Nabi sholat maghrib baca surat, wal mursalati urfa. Ini surat cukup panjang, ya. Kalau baca surat maghrib mungkin orang agak protes, tapi Nabi sakit baca surat itu. Summa masallallana ba'da hatta qabadahu Allah, dan itu terakhirlah Nabi menjadi imam dengan suara yang salat jahriyah, itu salat maghrib. Waktu Isya Rasulullah SAW ingin salat lagi jadi imam hari Kamis, Rasulullah SAW sudah tidak mampu. Penyakit beliau semakin parah. Aisyah berkata, "Sakulan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah SAW waktu Isya, Rasulullah dalam kondisi berat. Rasulullah SAW bertanya, "Asallan nas?" Apakah orang sudah salat? Qulna la, belum ya Rasulullah. Hum yantadhirunak. Mereka menunggu engkau untuk jadi imam. Qala, kata Nabi, "Dha'u lima'an fil mikhdab." Ambilkan air, letakkan di bak al-mikhdab. Qalat fa'alna. Istri-istri Nabi ngumpul gitu. Mereka ngerawat suami mereka Rasulullah SAW. Maka mereka pun ambil air, letakkan di bak. Faktasala, kemudian Nabi mandi. Fadhahaba liyanu'a fa'ukmi alaihi. Rasulullah SAW ingin bangun, ingin pergi sholat berjamaah jadi imam, namun beliau tidak kuat, beliau pun pingsan saking panasnya. Summa afaqa, kemudian beliau sadar. Beliau bertanya lagi, asallan nas, apakah orang-orang sudah sholat isya? Qulna la, belum wahai Rasulullah. Hum yantadhirunaka ya Rasulullah. Mereka masih menunggu engkau jadi imam ya Rasulullah. Kata Nabi, dha'u li ma'an fil mikhdab. Ambilkan air lagi bagiku, letakkan di bak. Qalat, maka faqa'ada faktasala. Kemudian Nabi pun duduk di bak tersebut, lalu Nabi pun mandi. Kemudian Nabi merasa tubuhnya agak segar, thumma dhahaba liyanu'a. Nabi ingin berdiri menuju masjid, Nabi pingsan lagi. Thumma afaqa, kemudian Nabi sadar.
sadar dari pingsannya. Faqala asallan nas. Nabi bertanya lagi, apakah orang-orang sudah salat? Qulna la, belum wahai Rasulullah. Hum yantadhirunaka ya Rasulullah. Mereka masih menunggumu. Tidak ada sahabat yang berani jadi imam. Rasulullah ada. Semua nunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka belum salat ya Rasulullah, mereka masih menantimu. Faqala dha'u li ma'an fil mikhdhab. Ambillah air untukku, ya. Aku ingin mandi. Faqa'ada fakta salat. Kemudian Nabi pun duduk, Nabi pun mandi. Tsumma dhahaba liyanu'a fa'ukmi 'alaihi. Kemudian Nabi ingin bangun jadi imam, pingsan lagi. Berapa kali ini sudah ini? Tiga atau empat? Tiga, ya? Tiga. Tsumma afaqa. Kemudian Rasulullah sadar. Rasulullah SAW siuman, Rasulullah SAW bertanya lagi. Asallan nas, apakah orang sudah salat? Faqulna la, belum. Hum yantadhirunaka ya Rasulullah. Mereka masih menantimu untuk salat. Wan nasu uqufun fil masjid. Mereka semua berdiam nunggu di masjid. Yantadhiruna Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isya al-akhirah. Di salat al-isya al-akhirah. Semua mereka menunggu Nabi untuk salat Isya. Karena Nabi sudah tidak mampu, fa arsala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila Abi Bakrin bi an yusalli bin nas. Maka Nabi mengutus orang untuk suruh Abu Bakar yang jadi imam. Fa atahu Rasul faqala. Maka utusan Nabi datang kepada Abu Bakar berkata, inna Rasulullah SAW ya'muruka an tusalli bin nas. Wahai Abu Bakar, sungguhnya Rasulullah memerintahkan engkau untuk jadi imam. Faqala Abu Bakar wa kana rajulan raqiqan. Dan Abu Bakar orang yang sangat lembut. Abu Bakar berkata, ya Umar, salli bin nas. Umar, ente jadi imam. Ya Umar, engkau aja yang jadi imam. Karena Rasulullah SAW suaranya lembut, khawatir suaranya enggak kedengaran, beliau suka menangis. Faqala lahu Umar berkata, anta ahaqqu bidzalik, engkau lebih utama untuk jadi imam. Fa shalla Abu Bakrin tilkal ayyam, maka tiga hari itu yang jadi imam siapa? Abu Bakar. Dalam riwayat yang lain, Aisyah minta tiga kali atau empat kali agar jangan Abu Bakar yang jadi imam. Rasulullah SAW berkata, muru Abu Bakrin fayusalli bin nas. Suruh Abu Bakar jadi imam. Kata Aisyah, menegur Nabi, inna Abu Bakrin rajulun raqiq. Ya Rasulullah, Abu Bakar bapak saya itu orangnya lembut. Idza qara'a ghalabahul buka. Kalau dia baca dia pasti nangis. Nah kalau udah nangis repot, orang-orang terganggu, imamnya nangis terus. Falau amarta ghairu Abi Bakr. Bagaimana kalau kau suruh orang lain? Rasulullah berkata, muruhu falyusalli. Suruh Abu Bakar jadi imam. Aisyah tegur lagi, ya Rasulullah, bapakku orangnya mudah nangis. Biar orang lain jadi imam. Kata Abu Bakar, kata Aisyah, faraja'tuhu marratain aw salatan. Dua kali atau tiga kali aku menegur Nabi SAW. Tapi Rasulullah tetap berkata, muruhu falyusalli. Suruh Abu Bakar jadi imam. Kemudian Nabi berkata kepada Aisyah, inna kunna suahibu Yusuf. Kalian ini seperti perempuan-perempuan dalam kisah Nabi Yusuf. Apa maksud Nabi berkata kepada Aisyah, kalian seperti wanita-wanita dalam kisah surat apa? Yusuf. Jadi maksudnya Aisyah itu, Nabi paham. Aisyah itu kenapa dia bilang, jangan bapakku jadi imam, ya. Karena Aisyah takut orang-orang akan mengatakan, tuh ada keburukan, gara-gara Abu Bakar jadi imam berarti Nabi akan meninggal dunia. Kata Aisyah, wallahi ma bi illa karahiyatu an yatasya'aman nas bi awwali man yakumu fi maqami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi melarang Rasulullah agar tidak menyuruh Abu Bakar menjadi imam karena saya takut nanti orang-orang mengatakan Abu Bakar ini mendatangkan sial. Gara-gara dia jadi imam akhirnya Nabi meninggal. Jadi imam akhirnya sudah Nabi tidak bisa balik lagi. Maka kata Aisyah, jangan Abu Bakar, nanti orang-orang akan mengatakan buruk tentang ayahku. Itulah kata Nabi, kalian seperti perempuan-perempuan di kisah Nabi apa? Yusuf. Kenapa? Karena waktu Zulaikha ketahuan punya hubungan dengan Nabi Yusuf alaihissalam, akhirnya ibu-ibu di negeri tersebut mencela Zulaikha, ya. Waqalat niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha. Qada syaqofa hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin. Falamma samiat bi makrihinna. Kata Allah dalam surat Yusuf, maka berkatalah ibu-ibu di kota Mesir, mereka ngejek Zulaikha, kata mereka, lihat Zulaikha masa punya hubungan sama pembantunya Yusuf. Kami melihatnya Zulaikha itu berada dalam kesesatan yang nyata. Apa kata Allah? Falamma samiat bi makrihinna. Tatkala Zulaikha mendengar tentang makar ibu-ibu tersebut,
Ternyata mereka mencela Zulaikha itu supaya mereka diundang untuk juga lihat Yusuf. Paham? Alaihissalam. Makanya Allah menamakan dengan makar. Jadi ucapan mereka tidak sesuai dengan isi hati mereka. Paham? Ucapan mereka tidak sesuai dengan isi hati mereka. Itulah Nabi mengatakan kepada Aisyah, engkau Aisyah seperti wanita-wanita di kisah Nabi Yusuf. Engkau mengatakan Abu Bakar itu jangan jadi imam karena takut nangis, sebenarnya kau ada niat lain dalam hatimu. Khawatir nanti orang-orang apa? Mengatakan sial Abu Bakar gara-gara dia jadi imam, akhirnya Nabi tidak bisa lagi jadi imam, berarti meninggal dunia. Itu aja sebenarnya. Baik. Tatkala Nabi semakin parah, Abu Bakar yang menjadi imam selama 3 hari. Da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah bintahu fi syaqwah alladhi khubidha fihi. Maka Nabi panggil Fatimah, putrinya yang sangat dia cintai. Ya. Dan semua anak-anak Nabi sudah meninggal waktu itu. Tinggal siapa? Fatimah satu-satunya yang masih hidup. Kata Aisyah, akbalat Fatimah tu tamshi ka'anna misyataha masyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Fatimah masuk ke rumah dan Aisyah lihat cara jalannya Fatimah persis seperti cara jalan bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam marhaban bibnati. Nabi berkata, selamat datang wahai putriku. Tsumma ajlasa an yaminihi. Kemudian Nabi meletakkan, menundukkan Fatimah di sebelah kanannya au an shimali atau sebelah kirinya. Tsumma asarra ilaiha haditsan fabakat. Lalu Nabi membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Istri-istri Nabi ada hadir. Nabi bisikkan sesuatu kepada Fatimah, Fatimah pun menangis. Faqultu laha lima tabqin. Aku bertanya kepada Fatimah, kenapa engkau menangis? Tsumma asarra ilaiha haditsan fadhahikat. Lalu Nabi waktu lihat Fatimah menangis, Nabi bisikkan lagi sesuatu. Akhirnya Fatimah pun tersenyum atau tertawa. Fakultu ma ra'aituka al-yawmi farhan aqrab min huzn. Aku tidak pernah melihat seperti hari ini. Baru saja menangis tiba-tiba tersenyum. Ada apa gerangan? Fasa'altuha amma qal. Aku bertanya kepada Fatimah, ya, apa tadi yang diucapkan oleh Rasulullah kepada engkau? Kata Fatimah, ma kuntu li ufsiya sirra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta qubida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altuha. Kata Fatimah, aku tidak ingin membeberkan, rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai tatkala Nabi meninggal dunia, maka aku bertanya kepada Fatimah, apa yang dibisikkan oleh Nabi kepada engkau? Maka Fatimah pun bercerita, inna Jibril, Rasulullah berkata kepada aku, membisikkan kepada aku, sungguhnya Jibril setiap tahun mengajari aku Al-Quran. Tetapi tahun ini Jibril tidak biasa, biasanya cuma sekali, kali ini Jibril mengajarkan aku Al-Quran 2 kali. Wala urahu illa hadara ajali, dan menurutku ini tanda bahwasanya aku akan meninggal dunia. Wa innaki awwalu ahli baitin lahaqan bi, dan sungguhnya engkau adalah keluargaku yang pertama kali menyusulku. Fabakaitu, maka tatkala itulah aku menangis. Kemudian Nabi bisikan lagi, kata Nabi, ama tardaina antakuni sayyidata nisa'i ahli jannah au nisa'il mu'minin. Tidakkah kau suka wahai Fatimah engkau menjadi pemimpin para wanita di surga, atau engkau menjadi pemimpin bagi wanita kaum mukminin? Fadhahiktu lidzalik, maka aku gembira tatkala mendengar hal tersebut. Ya, lihat hadis ini tentang keutamaan siapa? Keutamaan Fatimah. Yang meriwayatkan siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi jangan dibilang Aisyah ribut sama Fatimah. Kalau ternyata Aisyah benci sama Fatimah, tentu Aisyah tidak akan menyampaikan hadis tentang keutamaan siapa? Fatimah. Ini Aisyah cerita tentang keutamaan Fatimah, bagaimana Nabi berkata, apakah kau suka engkau menjadi pemimpin para wanita surga di surga kelak? Hadirin hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala. 3 hari sebelum Nabi wafat, Nabi memberi wejangan agar seorang berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jabir bin Abdullah berkata, sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi bithalath. Aku mendengar, yaitu dia menyinggung Nabi, dan dia mendengar sebelum tiga hari sebelum Nabi meninggal dunia, Nabi pernah berkata, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Janganlah sekali-sekali salah seorang dari kalian meninggal kecuali dia berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diantara wejangan Nabi sebelum meninggal dunia, agar seorang berbaik sangka tatkala akan meninggal dunia. Kemudian 2 hari atau sehari sebelum wafat, pada hari Sabtu atau hari Ahad, beliau wafatnya hari Senin. Ketika hari Sabtu, hari Ahad, beliau merasakan penyakit
pada dirinya berkurang, seakan-akan beliau agak seger badannya. Maka beliau sholat, nekat sholat zuhur. Nabi SAW dalam kondisi sakit berusaha tetap apa? Sholat. Ya. Sebagian orang baru kena penyakit panu sudah enggak sholat. Dipapah oleh dua orang hendak melaksanakan sholat zuhur. Kata Aisyah, "Tsumma inna Nabi sallallahu alaihi wasallam wajada fi nafsi khiffatan." Kemudian Nabi merasakan ringan tubuhnya suatu hari, itu agak mendingan. Fa kharaja baina rajulaini, adahuma ahaduhuma al-Abbas li sholati adh-dhuhri wa Ubaqin li sholli bin-nas. Maka Nabi pun dipopong oleh dua orang, satunya Al-Abbas, satunya dalam riwayat lain Ali bin Abi Thalib, dipopong menuju ke masjid, sementara Abu Bakar sedang mengimami orang sholat. Abu Bakar sedang jadi imam. Falamma ra'ahu Abu Bakrin dhahaba liyata'akhkhar. Waktu Abu Bakar melihat Nabi dipopong oleh Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas menuju saf, Abu Bakar pun mundur untuk gabung menjadi apa? Makmum. Fa'auma ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alla yata'akhkhar. Nabi mengatakan, "Diam, tetap, jangan mundur." Nabi menyuruh Abu Bakar dengan isyaratnya untuk tetap, enggak usah mundur. Qala ajlisani ila jambihi. Nabi berkata kepada Abbas dan Ali bin Abi Thalib, "Dudukkan aku di samping Abu Bakar." Fa ajlasahu ila jambi Abi Bakar. Maka mereka pun mendudukkan Abu Bakar dan siapa? Bukan Nabi di sisi apa? Abu Bakar. Ini dalil bahwasanya Ali bin Abi Thalib dan Abbas tidak ikut salat dari awal. Paham? Karena mereka sedang ngurusi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ja'ala Abu Bakar yusalli. Maka Abu Bakar tetap salat jadi imam, wa huwa ya'tam bi salati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi imamnya Nabi diikuti Abu Bakar, orang-orang berimam kepada Abu Bakar. Jadi Abu Bakar berimam kepada Nabi, orang-orang berimam kepada siapa? Abu Bakar. Wa huwa ya'tam bi salati Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nasu bi salati Abu Bakar. Abu Bakar menjadi makmumnya Nabi, orang-orang menjadi makmumnya Abu Bakar. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'idun, sementara Nabi salatnya duduk, para sahabat salatnya berdiri. Para sahabat salatnya apa? Berdiri. Sehari sebelum wafat, yaitu hari Ahad. Maka Nabi SAW memerdekakan budak-budaknya, Nabi menginfakkan seluruh hartanya. Aisyah berkata, "Qala Rasulullah SAW fi maradhihi alladhi mata fihi." Nabi berkata tatkala beliau sakit yang akhirnya beliau meninggal dunia, "Ya Aisyah, ma fa'alati dhahab?" Ya Aisyah, bagaimana dengan emas-emas yang kau miliki? "Faja'at ma bainal khamsa ila sab'ah aw samani aw tis'ah." Maka Aisyah pun datang membawa 5 keping dinar atau 7 atau 8 atau 9 keping dinar. Faja'ala yuqallibu habiyadihi, maka Nabi pun bolak-balikkan keping dinar tersebut dengan tangannya. Nabi berkata, "Ma dhannu Muhammadin billahi azza wa jalla law laqiyahu wa hadhi indahu anfiqiha." Kata Nabi, "Bagaimana menurut Muhammad terhadap Allah? Bagaimana persangkaan Muhammad terhadap Allah seandainya Muhammad bertemu dengan Allah sementara emas-emas ini masih ada di tangannya?" Kata Nabi, "Infakkan seluruh harta ini." Maka Aisyah pun menginfakkan harta tersebut. Aisyah berkata, "Ma taraka Rasulullah SAW dinaran wala dirhaman wala syatan wala ba'iran wala awsa bisyai." Nabi waktu meninggal dunia tidak ada sekeping dinar pun yang dia sisakan. Tidak ada satu keping dirham pun yang dia sisakan. Tidak ada satu ekor kambing pun yang dia miliki. Dan tidak ada satu ekor unta pun yang dia miliki. Dan dia tidak berwasiat dengan sesuatu pun. Kemudian bahkan Nabi masih punya utang. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyyin bi 30 sha'an min sya'ir." Nabi meninggal dunia masih dalam kondisi punya utang gadai kepada seorang Yahudi karena Nabi berhutang 30 sha' gandum. Satu sha' itu seukuran zakat fitrah. Ya taruhlah 3 kilo, berarti Nabi berhutang sekitar 100 kilo syair gandum untuk apa? Akhadahu ta'aman li ahlihi, untuk makanan keluarganya. Dia punya istri 9. Nabi harus memberi nafkah kepada mereka. Nabi tatkala itu lagi tidak punya uang. Kata para ulama, kenapa Nabi tidak pinjam kepada para sahabat? Nabi tahu kalau Nabi pinjam kepada para sahabat pasti kasih hadiah, tidak mau dibayar. Kenapa Nabi tidak cerita kalau dia kekurangan? Nabi malu. Kalau Nabi cerita pasti para sahabat yang kaya-kaya pasti akan memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi diam. Sehingga Nabi memilih berhutang kepada seorang apa? Yahudi. Dan Nabi hutang pakai gadai.
Dan apa yang digadaikan? Digadaikanlah dir'uhu, baju perangnya. Bayangkan, tidak ada lagi Nabi punya harta. Tidak menggadaikan dengan emas, dengan perak. Tapi dia gadaikan dengan baju perang. Padahal harta utama seorang adalah apa? Baju perangnya. Senjatanya. Untuk perang. Itu sudah dia gadaikan, berarti dia sudah tidak punya apa-apa. Dan dia gadaikan Rasulullah utang buat apa? Bukan buat macam-macam ya. Buat makan, buat beli beras istilah kita. Bukan buat beli mobil ya. Buat beli apa? Beras. Tapi di zaman Nabi, buat beli gandum. Ya. Jadi itulah kenapa Nabi SAW waktu meninggal masih punya utang sama Yahudi. Karena sebab yang tadi saya sebutkan. Tatkala hari terakhir, hari Senin, waktu sholat subuh. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Abu Bakrin kana yusalli lahum fi wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi tuwfiya fi. Abu Bakar jadi imam di hari Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Hatta idza kana yaumul itsnin wa hum sufufun fi shalat. Sampai tatkala tiba hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin tahun 11 Hijriah. Tatkala salat subuh, Abu Bakar jadi imam dan para sahabat sedang menyusun saf mereka dengan rapi. Salat di belakang Abu Bakar. Fakashafan Nabi sallallahu alaihi wasallam sitrul hujrah yanzuru ilaina. Jadi para sahabat kalau salat, Nabi sebelah kiri. Kan Abu Bakar salat di mihrab di tempat raudhah. Raudhah dulu tempat salatnya Nabi. Di sebelah raudhah langsung rumahnya siapa? Aisyah. Jadi para sahabat sedang bersaf, Abu Bakar jadi imam. Tiba-tiba mereka sedang salat, Rasulullah SAW membuka sitar dari rumahnya. Yanzuru ilaina wa huwa qa'im. Kemudian Nabi berdiri sambil melihat kami sedang salat. Ka'anna wajahu waraqatu mushaf. Orang melirik, mereka sedang salat, mereka melirik kepada Nabi. Kenapa Nabi sedang melihat apa? Mereka. Kata Anas bin Malik, seakan-akan wajah Nabi seperti lembaran mushaf Al-Qur'an. Itu sangat lembut, pucat, putih ya. Summa tabassama yathak, kemudian Nabi tersenyum, berseri-seri wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahamamna an naftina minal farah bi ru'yati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu kami lihat Nabi senyum kepada kami, hampir-hampir kami bubar salat. Kata Anas, begitu gembiranya kami melihat Nabi melihat kami. Itu pandangan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami hampir-hampir keluar dari salat. Fanaqasa Abu Bakrin ala aqibai liyasila as-saffa. Abu Bakar waktu lihat Nabi buka sitar melihat Nabi lihat lama, tersenyum lihat mereka. Dan itu kebahagiaan yang Allah berikan kepada Nabi. Sebelum beliau meninggal, beliau melihat bagaimana murid-muridnya salat subuh berjamaah, pemandangan yang sangat indah, lebih daripada keindahan yang lainnya. Maka kemudian Abu Bakar pun mundur, ingin masuk dalam saf. Beliau berharap Nabi jadi imam. Sudah lama mereka tidak mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya wa dhanna anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharijun ila salat. Abu Bakar menyangka Rasulullah akan menjadi imam. Fa asyara ilaina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kasih isyarat. An atimmu salatakum. Nabi kasih isyarat. Teruskan salat. Wa rakha sitar fa tufiya min yaumihi. Kemudian Nabi pun menurunkan kembali sitarnya. Kemudian Nabi meninggal pada hari tersebut. Inilah salat para sahabat terakhir yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi meninggal di waktu duha di hari itu. Fatimah melihat penderitaan berat yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik berkata, "Lamma saqulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu." Tatkala penyakit Nabi semakin berat dan penyakit tersebut meliputi tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat Fatimah, maka Fatimah berkata kepada ayahnya, "Waqrab wa karba abah." Kata Fatimah, sungguh berat sakitmu wahai ayahanda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa ala abiki karbun ba'dal yaum." Tidak ada lagi keberatan setelah hari ini wahai putriku. Artinya setelah aku meninggal tidak ada lagi kesulitan, ya. Kemudian Usama bin Zaid radhiyallahu anhu disuruh oleh Nabi untuk berangkat menyerang orang-orang Romawi. Dan beliau sudah berangkat bersama pasukan. Di antara pasukan tersebut ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka sedang pergi menuju perang waktu Nabi sedang sakit. Tatkala pasukan Usama bin Zaid bersama Umar anak buahnya sampai tempat namanya Al-Jurf, kira-kira 9 kilo dari Masjid Nabawi. Tiba-tiba mereka tetap berkemah di sana nunggu-nunggu kabar tentang Nabi. Ya, tatkala datang kabar bahwasanya kondisi Nabi semakin parah, Usama akhirnya balik bersama sebagian sahabat. Tidak lanjut perang, balik ingin melihat kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Usama
Di hari meninggalnya Nabi, dia pun masuk ketemu Nabi SAW. Lama takula Rasulullah SAW, kata Usama, tatkala penyakit Nabi semakin berat, habattu wa habata nasu ma'ilan Madinah. Aku pun balik dari Jurf menuju kota Madinah bersama sebagian orang. Fadakhaltu ala Rasulullah SAW. Dan Usama ini sangat dicintai oleh Nabi. Makanya diberi gelar dengan Hibbu Rasulillah, kecintaan Nabi SAW. Karena Nabi sangat sayang kepada dia, seperti anaknya sendiri. Maka Usama masuk ketemu Nabi SAW. Waqad asmata falayatakallam. Nabi sudah sulit ngomong, tidak bisa berbicara. Maka waktu Nabi melihat Usama, faja'ala yarfa'u yadai ila sama. Maka Nabi mengangkat tangannya ke langit. Thumma yasubu alaiya. Kemudian Nabi mengisyaratkan kepadaku, a'rifu annahu yad'uli. Nabi sudah tidak bisa ngomong. Nabi cuma nunjuk begini, begini. Itu Nabi mendoakan Usama radhiyallahu ta'ala anhu dengan hatinya. Nabi sudah parah, sudah susah untuk berbicara. Kemudian Nabi sempat berkata kepada Aisyah, ya Aisyatu, ma azalu ajidu alamat ta'amil ladhi akaltu bi Khaybar. Wahai Aisyah, aku masih merasakan racun yang aku pernah makan di Khaybar. Jadi Nabi waktu di Khaybar, tahun 7 Hijriah, ya, Nabi dikasih makan oleh seorang wanita Yahudi, hadiah. Dan di antara sifat Nabi, beliau tidak menolak hadiah. Beliau husnudhan, ternyata wanita Yahudi ini taruh racun di kambing tersebut. Sehingga Nabi pun makan kambing tersebut, kemudian tiba-tiba kambing itu berbicara, ini masmumah, sungguhnya aku beracun. Akhirnya Nabi mengatakan para sahabat berhenti, sungguhnya ada racunnya, tapi sebagian sahabat akhirnya meninggal dunia. Dan Nabi juga sempat apa? Mengunyah racun tersebut. Itulah racun yang akhirnya masuk ke tubuh Nabi, dan itu sebabnya Nabi SAW sakit. Tatkala Nabi akan meninggal dunia, Nabi berkata, fahadha awanu wajatun kita'a abhari min dhalika sum. Saatnya wahai Aisyah, tiba saatnya aku merasakan urat nadiku terputus gara-gara racun tersebut. Racun sangat kuat. Sampai sahabat meninggal, tatkala langsung meninggal, Nabi tidak. Karena tugas Nabi belum selesai. Kata para ulama, di antara Ibnu Abbas, ya kenapa Nabi SAW meninggal gara-gara racun? Karena Allah ingin menganugerahkan kepada Nabi mati syahid. Ya, oleh karena Nabi meninggal dengan sebab racun tersebut. Tatkala Rasulullah SAW sedang sakit-sakit parah akan meninggal dunia, tawfiqa yatrahu khamisatan lahu. Nabi kepanasan, demam luar biasa. Demam, kedinginan campur panas, Nabi mengambil kain, kemudian Nabi menutupkan kain di atas wajahnya. Tatkala Nabi susah, fa idza tamma biha. Nabi sudah susah bernapas saking panas dan demam, Nabi buka lagi kain tersebut dari wajahnya. Faqala wa huwa kadzalik. Tatkala Nabi dalam kondisi sangat parah, sangat panas, Nabi buka kain dari wajahnya, Nabi berkata, laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Jadi Nabi ingatkan masalah ini di akhir hayat beliau, dilarangnya kuburan-kuburan nabi, kuburan-kuburan orang soleh dijadikan tempat apa? Ibadah. Hari terakhir Nabi akan meninggal, meninggal dunia. Dalam riwayat yang lain, kata Aisyah, qala fi maradhihi alladhi mata fihi. Nabi berkata di hari tatkala beliau meninggal dunia, di sakit yang beliau meninggal dunia, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Allah melaknat Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Kata Aisyah, walaula dzalik la abrazu qabrahu ghairu anni akhsha an yuttakhadha masjida. Kalau bukan karena sabda nabi tersebut, tentu nabi akan dikubur di luar rumahnya Aisyah. Tetapi ternyata kuburan nabi di rumah Aisyah, di antara sebabnya Aisyah khawatir kuburan Nabi akan dijadikan sebagai apa? Masjid. Orang-orang akan datang ibadah di situ, baca Quran di situ. Maka akhirnya di antara sebabnya Rasulullah tetap dikubur dalam rumah apa? Aisyah. Kemudian Nabi di akhir hayatnya juga memperingatkan, berwasiat untuk memperhatikan sholat dan para budak. Kata Anas bin Malik, kanat ammatu wasiyati Rasulullah SAW hina hadarahul maut. Di antara wasiat yang banyak yang diucapkan oleh Nabi tatkala Nabi akan meninggal dunia, as-salat wa ma malakat aymanukum. Perhatikan salat, perhatikan salat, dan perhatikanlah budak-budak kalian. Artinya jangan zalimi mereka, tunaikanlah hak-hak mereka, ya. Hatta ja'ala Rasulullah SAW yugargiru biha sadruhu wa ma yakadu yufidhu biha lisanuhu. Nabi ucapkan wasiat tersebut sampai tatkala dada beliau sudah sulit,
dan susah untuk ngomong kalimat tersebut, tapi masih didengar oleh sahabat. As-salat wa ma malakat aymanukum. Perhatikan salat dan perhatikan budak-budak kalian, jangan dizalimi. Tiba saatnya Nabi SAW meninggal dunia. Aisyah menyandarkan tubuh Nabi di pangkuannya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, inna min ni'amillahi alayya, di antara anugerah yang Allah berikan kepadaku, anna Rasulullah SAW tufiya fi baiti, Rasulullah SAW meninggal di rumahku, fi yaumi, tatkala lagi jatahku nginap di rumahku, wa baina sahri wa nahri, dan meninggal di antara leherku dan di antara dadaku, wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi inda mautihi, dan Allah menggabungkan antara liurku dengan liur Nabi tatkala Nabi akan meninggal dunia. Bagaimana ceritanya? Aisyah berkata, dakhala alayya Abdurrahman wa biyadihi siwak. Abdurrahman bin Abi Bakar, saudaranya Aisyah, anaknya Abu Bakar, masuk menemui Aisyah. Wa biyadihi siwak, dan ternyata dia sedang bersiwak. Di tangannya ada siwak. Sedang ada siwak. Wa ana musnidatun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku sedang menyandarkan Nabi di dadaku. Faraituhu yanzuru ilaihi, maka aku lihat Nabi melihat kepada siwak yang dibawa oleh Abdurrahman. Fa'araftu annahu yuhibbu siwak, maka aku tahu Nabi ingin bersiwak. Aku berkata, akhudhuhu lak, wahai Rasulullah, apakah kau ingin bersiwak? Aku ambil siwak untuk engkau. Fa'asyara bi ra'sihi, Nabi hanya menundukkan, mengangguk, tidak bisa lagi berbicara, yaitu iya. Fatanawaltuhu fashtadda alaihi, aku pun mengambil siwak untuk Nabi. Kau Nabi ingin bersiwak sepertinya keras. Fakultu ulayyinhu lak, aku lembutkan siwaknya Rasulullah. Rasulullah menganggukkan lagi kepalanya. Maka Aisyah pun menggigit-gigit siwak tersebut supaya lembut. Supaya lembut. Disitulah air liur Nabi bercampur dengan air liur siapa? Aisyah. Falayamtuhu. Kemudian aku pun menggigit-gigit siwak tersebut supaya lembut. Fa'amarrahu, kemudian Nabi pun bersiwak. Wa baina yadayhi raqwatun aw ulbatun fiha ma. Di depan Nabi ada sebuah tempat isinya air. Faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma. Kemudian dia pun masukkan kedua tangannya di air tersebut. Fayamsahu bihi ma wajhahu, kemudian dia usapkan air tersebut ke wajahnya. Yaqul la ilaha illallah innalil mauti sakaratin. La ilaha illallah, sungguhnya pada kematian itu ada keberat, ada suatu yang berat. Menghadapi kematian ada sakarat. Sakarat itu secara bahasa artinya syiddah, suatu yang berat dihadapi orang sebelum meninggal dunia. Tsumma nasaba yadahu, kemudian Nabi mengangkat jarinya. Faja'ala yaqul, tiba-tiba dia berkata, fir rafiqil a'la, bersama ar-rafiqil a'la, hatta qubida wa malat yadahu. Kemudian beliau meninggal, akhirnya tangannya pun jatuh. Ucapan terakhir yang diucapkan oleh Nabi SAW, fi rafiqil a'la. Di sini dalam riwayat yang lain, waktu Nabi mulai bersiwak, kata Aisyah, fama ra'aitu Rasulullah SAW istanna istinanan qat ahsana minhu. Aku tidak pernah melihat Nabi bersiwak lebih indah daripada tatkala dia bersiwak tatkala itu. Ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingsan sebelum meninggal dunia. Wa ra'suhu ala fakhidhi Aisyah, gushi alaihi. Rasulullah sallam kepalanya di paha Aisyah. Kemudian Rasulullah sallam pingsan. Falamma afaqa, waktu Nabi sadar, syakhasa basaru nahwa saqafil bait. Beliau melihat pandangan ke arah atap rumah, kemudian beliau berkata, Allahumma fir rafiqil a'la. Ya Allah, sertakanlah aku bersama ar-rafiqil a'la. Ar-rafiqil a'la itu maksudnya apa? Ada dua tafsir yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut, artinya sertakanlah diriku bersama engkau ya Allah. Ada tafsiran yang lain, ini pendapat jumhur ulama, ar-rafiqil a'la yaitu orang-orang yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, ulaika alladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, yaitu orang-orang yang kau beri anugerahkan kepada mereka ya Allah, para nabi, para syuhada. Artinya Nabi berkata, ya Allah, ikutkanlah aku bersama para nabi-nabi yang lain yang telah mendahuluiku. Dalam riwayat yang lain Nabi berdoa, Allahumma ghufirli warhamni wa alhiqni birrafiq. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, kasihanilah aku. Ya Allah, sertakanlah aku bersama para anbiya yang telah meninggal sebelumku. Kata Aisyah, aku sadar, aku ingat waktu Nabi masih sehat, Nabi pernah berkata, la yamutu nabiyyun hatta yukhayyara bainad dunya wal akhirah. Tidaklah seorang nabi pun meninggal kecuali dia akan dikasih pilihan tatkala itu, apakah pilih dunia atau pilih akhirat. Ya, waktu aku mendengar Nabi akan meninggal dunia, wa akhadhathu buhatun, Nabi suaranya sudah serak. Tiba-tiba Nabi berkata,
fir rafiqil a'la atau ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim, bersama para nabi yang telah engkau anugerahkan kepada mereka. Fadhonantu annahu khayr, maka saya tahu nabi sedang diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia tatkala itu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, umur beliau 63 tahun lebih 4 hari. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka para sahabat semuanya bersedih tentunya. Kata Anas bin Malik, "Syahidtu yauma dakhala al-Madinah, fama ra'aitu yauman qad kana ahsana wala adwa'a min yaumin dakhala alaina fi Rasulullah sallam." Aku menyaksikan waktu Nabi pertama kali masuk di kota Madinah. Aku tidak melihat ada hari yang terindah, hari yang paling bercahaya seperti hari di mana waktu Nabi masuk di kota Madinah. Wa syahidtu yauma mautihi, dan aku juga menghadiri hari di mana Nabi meninggal dunia. Fama ra'aitu yauman kana aqbah wala adla min yaumin mata fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tidak pernah melihat suatu hari yang lebih gelap, yang lebih buruk dari hari di mana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain kata Anas, kana lamma kana al-yawm alladhi dakhala fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah adha'a minha kulla shay'in. Tatkala Nabi masuk kota Madinah, maka Nabi memberi cahaya segala sesuatu di kota Madinah. Falamma kana al-yawm alladhi mata fihi adlama minha kullu shay'. Tatkala hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi meninggal, maka seluruhnya menjadi gelap gulita. Wa ma nafatna an Rasulillahi wa sallam al-aydiya wa inna la fi dafni hatta ankarna qulubana. Kata Anas, tatkala kami menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tatkala kami membersihkan tangan kami dari pasir bekas kuburan Nabi, kami kebas-kebaskan tangan kami, tatkala kami mengebas-kebaskan tangan kami setelah menguburkan Nabi, tiba-tiba kami merasakan hati kami telah berubah. Hari sudah berubah. Dahulu kami begitu bahagia melihat Nabi, mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wejangan-wejangan Nabi, maka sejak hari itu kami langsung merasakan adanya apa? Perubahan. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, ya, Umar tidak terima. Beliau berkata, "Wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah Muhammad tidak mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mati. Walam wala yab'atsannahu Allah." Dan Allah akan membangkitkan Muhammad kembali. Falyaqta'anna aydiya rijalin aw arjulahum. Dan dia akan bangkit dan dia akan memotong tangan-tangan dan orang-orang. Itu orang-orang. Disebut dalam riwayat yang lain, ya, wala yamutu hatta yaqta aydiya unasin minal munafiqin katsirin wa arjulahum. Muhammad tidak akan mati sebelum dia motong kaki-kaki dan tangan-tangan orang munafik yang banyak. Umar terus berkomentar. Kata Umar, demi Allah tidak ada terbetik dalam hatiku Nabi meninggal. Menurut saya Nabi belum meninggal. Apa yang terjadi pada Abu Bakar? Abu Bakar waktu lagi di tempat yang jauh, di tempat tinggalnya, di Sunnah. Maka Abu Bakar pun datang, masuk ke masjid, dan dia tidak ngomong sama orang-orang. Sampai dia masuk ke rumah Aisyah. Kemudian dia pun menuju Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sedang ditutup dengan suatu kain. Fakasyafan wajhi. Kemudian Abu Bakar membuka wajah Nabi. Thumma akabba alaihi faqabbalahu wa baka. Kemudian Abu Bakar pun mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar berkata, "Bi abi anta wa ummi, wallahi la yajma'u Allah 'alaika mautataini." Aku menebus engkau dengan ayah dan ibuku wahai Rasulullah, demi Allah, Allah tidak akan mengumpulkan engkau kematian dua kali. Amal mautatul lati kutibat 'alaika faqad muttaha. Adapun kematian pertama sudah kau sudah merasakannya. Kau tidak akan mati lagi setelah ini. Kemudian Abu Bakar keluar dan Umar masih ngomong sama orang-orang. Siapa yang bilang Muhammad mati? Awas, Rasulullah. Umar lagi marah. Tidak ada yang berani ngomong lawan Umar. Kata Abu Bakar, "Ijlis ya Umar, duduk engkau ya Umar." Umar enggak mau duduk. Akhirnya Abu Bakar pun berbicara. Orang-orang mulai semuanya menuju kepada Abu Bakar. Mereka tinggalkan Umar. Kemudian Abu Bakar berkhutbah. Kata Abu Bakar, "Amma ba'du." Kemudian daripada itu, "Faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal dunia. "Wa man kana minkum ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah akan Maha hidup dan tidak akan mati. Kemudian qala Allah taala, kemudian Abu Bakar bacakan firman Allah, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Sungguhnya Muhammad itu tidak lain kecuali seorang rasul dan telah berlalu rasul-rasul sebelumnya dan semua rasul meninggal, Muhammad juga meninggal dunia. Wallahi laka'annan nas lam ya'lamu anna Allah anzala hadhil ayat. Kata Ibnu Abbas yang meriwayatkan kisah ini, seakan-akan orang-orang tidak tahu ayat ini ada dalam Al-Quran.
Seakan-akan Allah tidak pernah menurunkan ayat ini. Hatta talah Abu Bakar, sampai Abu Bakar baca tentang ayat ini. Fatalaqaha minhun nasu kulluh, maka orang-orang semua menerima wejangan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, fama asma'u basyara minan nas ila yatluha, maka semua orang baca ayat tersebut. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul afa imma ta'ukuti lan qalabatum ala aqabikum, tidaklah Muhammad hanya seorang rasul, telah berlalu rasul-rasul sebelumnya, apa kalau dia mati atau terbunuh kalian akan berbalik? Rasulullah akan meninggal, dia manusia sebagaimana yang lainnya. Kata Umar waktu mendengar bacaan Abu Bakar, wallahi ma huwa illa an samitu Abu Bakr talaha fa aqirtu, tidaklah aku mendengar Abu Bakar membaca kecuali aku pun terjatuh, tidak kuat lagi. Hatta matuqilluni rijlaya, kedua kakiku aku pun lemas, kedua kakiku tidak bisa ya menahanku. Hatta ahwaitu ilal ardi hina sami'tu talaha, aku pun terjatuh, tersungkur tatkala aku mendengar Abu Bakar membaca ayat tersebut. Alimtu anna Nabi SAW qad mat, maka aku tahu Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Fatimah kemudian berkata tatkala tahu ayahnya meninggal, ya abata ajaba rabban da'ahu, wahai ayahanda, ya engkau telah menjawab panggilan Rabbmu. Ya abata man jannatul firdausi ma'wahu, wahai ayahanda, sungguhnya firdaus, surga firdaus adalah tempatmu. Wa ya abata ila jibril nan'ahu, wahai ayahanda, kami kabarkan kepada Jibril tentang kematianmu. Demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, kisah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya Nabi hanyalah manusia, beliau mengalami apa yang dialami oleh manusia, beliau sakit, beliau menikah, beliau punya anak, ya, beliau pingsan, ya, beliau tidur, ya, beliau meninggal dunia sebagaimana manusia yang lain. Kemudian juga ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW juga mengalami sakaratul maut. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, ya, mata Nabi SAW wa innahu la baina haqinati wa dhaqinati. Rasulullah SAW meninggal di pangkuanku. Fala akrau siddatal maut li ahadin abadan. Setelah itu aku tidak mengapa ada orang meninggal dalam kondisi susah. Ba'da Nabi SAW, karena Nabi juga meninggalnya mengalami kesulitan sebelum meninggal dunia. Kata beliau, ma'akbitu ahadan bihauni mautin ba'da ladhi ra'aitu min siddati mauti Rasulullah SAW. Aku tidak pernah cemburu kepada orang yang meninggal dengan mudah setelah aku melihat ternyata Rasulullah SAW juga mengalami kesulitan tatkala meninggal dunia. Artinya apa? Bukan berarti orang soleh meninggal lantas tenang-tenang, tidak. Nabi terakhir baru dia kemudian dalam kondisi tenang. Sebelumnya mengalami sakarat. Kata para ulama, demikianlah Nabi disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi mengalami sakit yang luar biasa, diberi ujian yang luar biasa, demikian juga Nabi diberi sakarat oleh Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar Nabi mendapat derajat yang tinggi. Namun tatkala meninggal dengan mudahnya, Nabi hanya mengatakan apa? Fi rafiqil a'la. Jadi kalau ada seorang sebelum meninggal dia merasa sakit, merasa itu biasa. Bukan berarti orang itu buruk, enggak, ya. Tetapi waktu meninggal yang penting dia mengucapkan kata-kata yang baik, seperti zikir, seperti astagfirullah, Allah maghfirli, seperti Allahu akbar, seperti asyhadu an la ilaha illallah, seperti astagfirullah dan yang lainnya, menunjukkan orang itu husnul apa? Khatimah. Tetapi merasakan sakarat semuanya merasakan. Saya punya kawan, dia ngerawat adiknya. Adiknya kena autis, ya. Dan adiknya sakit, meninggal di tangan dia. Waktu adiknya meninggal, adiknya merasakan sakarat seperti kejang-kejang. Maka dia sejak itu, dia langsung berhijrah. Dia mengatakan, adik saya yang tidak punya dosa mengalami sakarat, bagaimana dengan apa? Dengan saya. Akhirnya dia pun hijrah dan akhirnya sekarang sudah sering ngaji. Jadi maksud saya, bukan berarti kalau ada orang tatkala meninggal kemudian sakit, panas, berat, bukan berarti dia orang buruk. Tidak. Nabi saja pun mengalami apa? Demikian. Inna lil mauti sakarat. Semuanya pada kematian ada rasa berat yang dialami oleh seorang yang akan meninggal dunia sebagai penyempurna pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu alam bisawab. Kajian yang bisa kita sampaikan. Tidak ada tanya jawab, ya. Demikian, sudah mau salat Jumat, ya. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.